Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di F2RT Channel. Nah, pada video sebelumnya saya merangkum sebuah ulasan mengenai perumahan Springwood Residen yang berlokasi di Jalan Paris, maksud saya di Jalan Pemda, Gang Jalan Pemda. Cut. Jalan Pemda tembusan ke Paris 2. Nah, pada video kali ini saya akan mereview ulang kembali mengenai hunian super yang boleh terbilang rumah mewah dan memiliki teknologi smart home. Nah, di sisi lain fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di perumahan di Springwood, kemudian berapa unit yang ready. Nah, untuk itu akan saya bahas di video kali ini. Oke guys, jangan kemana-mana, tongkrongin terus, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, check it out. Springwood Residen, kawasan hunian di tengah kota Pontianak, dikelilingi pagar dengan satu gerbang utama yang dijaga 24 jam, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mewah dan eksklusif untuk kesempurnaan hidup Anda. Ini akan dibangun ada 3 tipe perumahan. Yang pertama tipe 70, tipe 100, dan tipe 150. Nah, yang uniknya dan lebih menariknya lagi, di sini akan dibangun fasilitas kolam renang dan tempat fasilitas fitness. Oke guys, kita lanjut untuk posisi ke depan lagi. Nah guys, ini adalah penampakan dari atas Springwood Residennya. Mungkin ini ada beberapa yang baru dibikin, tapi sebetulnya yang sekarang ini sudah ada yang dibangun dan sudah ada yang sold out teman-teman. Jadi jika teman-teman pengen tahu, bisa langsung kunjungi atau bisa menghubungi admin yang ada di link deskripsi di bawah ini ya. Ini adalah lantai 2 tipe 150. Dan ini lantai 2 tipe 100, dan sekarang tipe seperti ini sudah sold out ya. Bye.
sonometri lantai 1 tipe 100. Kalau yang ini aksonometri tipe 70. Denah lantai 1 tipe 100. Denah lantai 2 tipe 150. Dan ini denah tipe 70. Ini adalah spring club, di mana di bawahnya ada kolam renang dan di atasnya tempat untuk latihan fitness. Guys, ini daftar harga dan angsuran rumah sesuai dengan tipenya. Ini adalah tata cara pembayaran dan silahkan dilihat. Guys, sampai jumpa dulu ya video kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.